Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih proses atau pengolahan brondolan di pabrik mini dengan kapasitas 5 ton. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Oke, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih prosedur atau SOP untuk melakukan pengolahan brondolan di pabrik dengan kapasitas 5 ton. Tujuan saya untuk membuat video ini agar teman-teman pelajar mudah untuk memahami proses dan prosedur dalam pengolahan di pabrik kelapa sawit. Dalam proses pengolahan brondolan ini, yang pertama adalah melakukan pengisian brondolan ke stasiun rebusan. Biasanya dalam pengisian brondolan ke stasiun rebusan atau sterilizer memakan waktu 1 jam. Mulai dari pengisian sampai penguncian pintu rebusan. Setelah selesai melakukan pengisian brondolan ke stasiun rebusan atau sterilizer, selanjutnya ialah melakukan perebusan. Tujuannya melakukan rebusan ialah untuk menonaktifkan enzim lipasi. Biasanya enzim lipasi adalah salah satu yang merusak kualitas minyak tersebut. Yang kedua ialah untuk mempermudah mesin memisahkan antara nat, fiber dengan minyak. Itulah tujuan perebusan. Biasanya dalam perebusan di sini membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Dalam proses perebusan di sini, pada menit awal operator wajib membuang steam yang ada di rebusan. Karena steam yang pertama itu masih mengandung air. Itu yang pertama. Setelah selesai, maka ia akan menutup pintu kondensat dan membuka steam dengan tujuan melakukan perebusan di stasiun rebusan. Proses pertama sekitar 60 menit atau 1 jam. Setelah 60 menit pertama atau 1 jam, operator wajib menutup pipa steam menuju rebusan. Dan selanjutnya membuka pipa kondensat dengan tujuan untuk mengurangi steam yang masuk ke dalam rebusan. Biasanya ini ditandai dengan batas ampere yang sudah ditentukan. Normalnya antara 75 sampai 80. Setelah selesai,
Selanjutnya operator akan melakukan perebusan untuk yang kedua kalinya, yaitu biasanya mereka menggunakan waktu sekitar 15 menit. Dalam proses inilah untuk pematangan tingkat kedua. Selesai 15 menit yang kedua, di 5 menit terakhir mereka akan menutup steam yang masuk ke dalam rebusan dengan tujuan membuang semua steam yang terdapat di dalam rebusan dan membuka pintu kondensat. Makanya di dalam proses perebusan ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Dengan catatan 60 menit pertama atau 1 jam melakukan perebusan pertama, yang kedua ialah 15 menit, dan 5 menit tersisa ialah untuk mendinginkan atau mengurangi steam yang terdapat di dalam rebusan sterilizer. Jika SOP ini dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah selesai melakukan perebusan, maka mereka akan mengeluarkan brondolan yang ada di stasiun rebusan menggunakan alat skop ataupun sejenisnya. Dalam proses mengeluarkan brondolan dari rebusan melalui kompeor yang kemudian dipres, itu membutuhkan waktu 1 jam baru selesai dengan kapasitas 2 ton di dalam rebusan. Alat inilah yang memisahkan antara nut, fiber, dan minyak. Nut dan fiber akan terbuang keluar sedangkan minyak akan masuk ke pad pit. Selanjutnya ialah melakukan pengutipan minyak yang ada di pad pit menuju CST. Biasanya mereka melakukan ini menggunakan pompa. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Karena proses ini membutuhkan 2 kali pengerjaan. Pertama ialah menarik minyak menuju CST sampai selesai. Dan selanjutnya mereka melakukan blow down atau membuang kadar air yang ada di CST dengan tujuan air yang masih panas dan uap akan masuk ke CST, akan membantu minyak akan mudah dikutip kembali jika pad pit itu masih mengandung minyak. Selanjutnya ia akan mengutip kembali sampai selesai. Dan jika sudah dinyatakan bersih CST tersebut, operator akan memindahkan minyak yang ada di CST ini menuju oil tank. Maka inilah minyak yang bersih dan murni dan siap untuk dilakukan
penjualan. Mungkin cukup sekian video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.